Hello brother and sister, kembali lagi ke channel kami, Les Brother. Our first Q&A. Q&A pertama kami. Terima kasih yang sudah bertanya. Kami akan jawab sebisanya pada hari ini. Dan hari ini kita ditemani oleh Putra. Satu lagi kita ditemani oleh Tommy. Yo, what's up bro? Halo, kita Les Brother. Oh iya. Mana pertanyaannya? Nah. Alright. Pertanyaannya nanti kita baca yang di komentar dulu, terus yang di DM. Sip. Pertanyaan pertama dari Yuda Dwi Putra. Yuda. Tidak cupa. Kenapa @mahaputra_sagitarius botak? Karena kena sweeping di sekolah. Rambut terlalu panjang digunting jadinya botak. Mengkilat bro. Aduh, terus sekarang udah kumbul lah sedikit. Ada garisnya. Big Suni. Big Suni Cina. Kau tuyul ini, tuyul Cina kok. Kayak begitu dah. Tuyul Cina. Alright. Berikutnya. Pertanyaan kedua. Kenapa sekarang Ed Irhamsyah masih kelihatan jomblo? Siapa yang jawab? Ini Iram lagi berhalangan hadir ya, tidak bisa datang. Enggak. Ya, siapa yang jawab? Saya kah? Ya. Irhamsyah ini masih kelihatan jomblo itu karena Iram itu seleranya tinggi lah. Anggap saya begitu, Iram itu seleranya tinggi. Jadi maaf saja untuk cewek-cewek yang suka sama Iram. Iram itu seleranya masih tinggi dari kamu. Saya ngangkat Iram sekali di sini. Sebenarnya tuh Iram takut cewek. Iram homo. Pertanyaan ketiga dari FNMBBX. Backflip gimana caranya? Coba lakukan. Putra. Lakukan. What the hell, man? Putra. Iya, coba. Iya. Itu dia backflip dari Putra. Kalian yang tidak suka, ya sebisanya itu sebisanya. Maklum saja. Karena gue gak bisa. Maklum. Dia war. Saklum. Pertanyaan keempat dari Valerio Ansek_2624. Ini kayak tai sekali memang. Kenapa karung jalan pakai kaki? What? Nggak kan bro, di mana orang jalan pakai kaki bro. Karena seorang ya, saya jalan pakai kaki. Cuma saya ular, saya jalan pakai perut. Tegas? Jalan pakai perut? Oh mungkin anak mandala jalan pakai tangan. Ya, jangan begitu gue. Oh, Itep tuh anak mandala nih. Oh, iya. Itep waman. Nah gitu, kenapa karun jalan pakai kaki? Karena kita manusia. Karena kita manusia aja, kita jalan pakai kaki. Pertanyaan kelima dari @GDLYPEEA. Siapa yang paling suka jahilin orang? Swanggi. Ini yang paling suka jahilin orang. Kalau latihan tidak pernah serius, paling suka main. Yo. Itu sudah. Sepak paling suka jahilin orang tuh ini. Pertanyaan lanjut dan pertanyaan yang dikirim di DM. Pertanyaan pertama dari Marsita. Halo Marsita. Nonton. Oke. Pertanyaannya ada dua. Pertama Kak, personil LB sekarang ada berapa? Lumayan. Nah, banyak. Alhamdulillah LB yang dari pertama cuma 5 orang ya. 5 orang. Sekarang saya hitung yang pernah ikut tampil saja. 6. Ada 15 orang anggota LB yang saya hitung yang pernah ikut tampil lah. Ya, 15 yang orang. Aktif. Yang aktif, tapi sekarang yang aktif cuma ini. Cuma 3 orang ini yang aktif. Yang lain sudah mulai berangkat-berangkat. Iram sudah kerja, aduh. Iram ini memang idaman sekali. Pertanyaannya yang kedua, terus kalau misalkan latihan dance sama-sama itu di mana? Banyak, di hutan bisa. Kadang di sarumah, kadang di vihara, kadang di geri rumah. Iya. Di rumahmu juga bisa kalau kau boleh kan. Kau bisa latihan di rumah, di dalam kamarmu lebih enak. Lanjut. Pertanyaan ke segitu dari @Rico_Maniani.
Kakak, saya mau tanya, kakak belajar bagaimana sampai bisa backflip di tempat rata kayak yang biasa kakak bikin itu? Terus, kalau bisa kakak bikin tutorialnya, biar bisa mungkin saya akan jelaskan ya. Pada dasarnya tuh backflip ada 4 basic step, 4 langkah dasar. Yang pertama, take off position. Yang kedua, jump. Yang ketiga, tuck. Yang keempat, landing. Jadi, tiap-tiap step itu ada posisi yang betulnya. Posisi take off yang betul itu kayak gini. Nah itu, posisi jump yang betul itu begitu. Posisi tuck itu kalau misalnya kita sudah jump terus kita pegang kaki tuck. Itu bisa di bawah paha di tulang kering ya. Terus landingnya pasti sudah tahu caranya bagaimana. Jadi backflip tuh cuman gitu saja sih, gampang. Yang penting latihan tes backflip dari tempat tinggi ke tempat rendah, atau tes di pasir, di matras, karang-karang, di aspal. Omongnya itu pokoknya begitulah. Spirit, semangat. Semangat, bro. Pertanyaan ke berikutnya. Dari Kurnia Patricia. Ada Jogja. Boom. Pertanyaannya si Kurnia Patricia yang pertama. Pertanyaannya cukup greget, bro. Greget, bro. What the fuck? Leadernya udah punya pacar belum? Ah. Biasa saja sih. Leadernya siapa? Gak tahu. Leadernya siapa? Nih. Gak tahu. Masih jomblo saya tidak ada pacar, tapi sedang dalam proses sih cekong. Begitulah. Itu pertanyaan kayaknya tidak ada faedahnya sekali. Nah, pertanyaan yang kedua ini, kapan perform bareng? Tunggu ada uang dulu. Langsung nih. Berangkat ke. Tiket tuh 1.800.000 mama. Kok mau bawa Les Brother semua ke Jogja? Kok bayar kantong boleh mama. Apalagi Kapalier, aduh Kapalier saya cewek-cewek cantik lagi. Aduh, dapnya kekuatan goyangan. Saya sudah goyang sama Kapalier, saya sudah nih saya. Iya. Pertanyaan berikutnya dari bintang.myla. Myla. Ini pertanyaannya ini sejarah ini. Asal mula terbentuknya LB dan kenapa LB Junior yang dulu saat SMP namanya SEC bisa gabung di LB? Ah. Nice people. Aduh, nice people ini pertanyaan paling bagus ini. Mantap. Pertanyaan tuh begini, jangan kayak Valerio tadi, masa kenapa Karung jalan pakai kaki? What the fuck? Tidak apa-apa, kita tetap menghargai, mengapresiasi semua pertanyaan yang diberi. Asal mula terbentuknya LB. Pada dahulu kala. Jadi sebelum LB itu ada grup namanya PC, The Crew. The Crew itu saya, Tommy, Gary. PC itu kita terbentuk Februari ya. Februari itu untuk mengikuti DBL Jayapura. Mengikuti DBL 2016 di Jayapura. Sampai waktu DBL sudah selesai itu PC-nya sudah macam renggang. Anggotanya tidak saling latihan, tidak saling jarang ketemu. Sampai bulan September, Tommy sama Gary ada dengar ada lomba yang diadakan oleh Demokrat waktu itu, lomba pertama kami. Nah, Tommy sama Gary ngajak saya ikut lomba. Tapi saya pikirnya tuh masa cuma 3 orang, jadi saya bilangnya masih butuh 2 orang lagi lah. Sedang ketemu Irham sama Benu. Nah, terbentuknya LB di situ sudah. Yang mengusulkan nama LB itu siapa? Gary. Sampai sekarang dari cuma 5 orang sampai sekarang yang tadi saya sebut 15 orang. Syukur alhamdulillah. Ya, terima kasih atas dukungannya semua sehingga LB bisa sampai sekarang ya. Wow. For your information, waktu lomba pertama kami kita langsung menang juara harapan 2. Ya lumayanlah. Apalagi kita apa? Grup junior. Grup junior saingannya tuh Emergency. Emergency itu grup. Ya, kelas kakap. Nah, Emergency, Cuek, Street Mob, Pop, Rehama. Dan kita bisa dapat apa? Juara harapan 2, Bos. Syukur sekali. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Lanjut. Boom. Pertanyaan kedua dari Bintang Myla.
Kenapa LB Junior yang dulu saat SMP namanya SEC bisa gabung di LB? Leader SEC ini. Melatih. Waktu itu kita melatih mereka. Itu mereka belum bikin grup. Mereka masih goyang macam nih, goyang macam tai-tai. Tai-tai mengambang di sungai itu, dung-dung cara goyang gitu. Sehingga tong latih buat apa? Ujian praktek. Saya lihatin macam apa goyangnya mereka bagus, basicnya sudah sedikit-sedikit adalah. Sehingga saya menekankan sedikit latihan untuk mereka sehingga mereka bisa agak dapat basic yang lebih. Siapa saja? Saya, David, Izul, Wawan, Iten. Nah, Iten. Mereka berlima itu sudah bisa tampil sendirilah. Hujan. Kamu masuk. Masuk, bro. Masuk. Wow. Rombex. Pindah ke dalam. Luar hujan. Dia sampai di mana? PSC. Street Evolution Crew. Tidak ada yang tanya. Iya, tuh nanti kalian tanya dia. Gak tau saja. Iya, siap. Kenapa dong bisa gabung? Itu karena saya lihat dong punya goyangan, dong punya basic, ya. Dong punya power belum sih, tapi maksudnya saya bisa lihat peluang lah, bisa lihat peluang mereka. Jadi saya ajak mereka, dong mereka berlima itu langsung saya ajak. Jadi mereka bisa gabung nih. Last Brother. Mereka SSC itu yang waktu itu gabung tuh masih junior sampai sekarang. Cuman ini yang sudah senior. Iya, senior daripada mereka. Sudah senior, lebih senior daripada mereka. Bisa apa ya? Bisa apa? Win-me. Bisa aerial. Bisa side flip. Bisa front flip. Bisa loser flip. Pacaran baru tiba-tiba putus. Iya. Sakit, bebe. Pokoknya, apa, skillnya sudah tak. Improve tinggi sekali lah. Iya. Ayah bangga sekali. Klub. Terima kasih yang sudah bertanya. Sekian dari kami. Kami mengucapkan minal aidin. Salam badan. Bella Sukala. Gongsi Pacar. Sekian dari kami. Let's brother.